Hai, hari ini aku mau review dua keyboard terbaru dari Rexus, yaitu Daiwa D68 Upgrade dan Daiwa D68 SF. Ya, nggak baru-baru banget sih, udah semingguan lah. Oke deh, langsung aja kita bahas. Yang pertama, aku akan bahas Daiwa SF dulu. Keyboard ini diberikan beberapa upgrade seperti keycaps jadi berwarna putih atau hitam dengan legend hijau mint. Secara tampilan tentu lebih baik. Font yang dipilih pun bagus. Sayangnya secara kualitas nggak berubah. Ketebalan keycaps hanya 0,8 mm dengan bahan ABS double shoot. Untungnya sih walau tipis tapi nggak bleeding dalam ruangan low light. Untuk build quality belum berubah. Kualitas case masih berasa kopong dengan total berat keyboard hanya 500 gram. Di bagian bawah pun belum diberikan peninggi, hanya ada 4 rubber feet saja. Padahal sudut kemiringan hanya sekitar 2 derajat. Dan itu terlalu rendah menurutku. Dipakai typing sehari-hari terasa kurang nyaman. Masalah dampener, kita memang tidak diberikan case foam, tapi Daiwa SF sudah diberikan platform setebal 3 mm berbahan EVA foam. Menurutku sih lebih mending diberikan platform saja karena membuat case foam lebih mudah dan murah. Sayang platform yang diberikan belum cukup untuk membuat sound profile tidak hollow akibat banyaknya ruang kosong dalam case. Ditambah keyboard ini masih menggunakan Otomo Switch Dustproof. Gak heran kalau suaranya terdengar pinging banget. Itu beberapa kekurangan dari Rexus Daiwa SF. Tenang aja, keyboard ini punya banyak kelebihan kok. Contohnya pada paket pembelian kita diberikan coil cable dengan warna yang sama pada legend di keycaps, yaitu hijau mint. Keyboard 500 ribuan mana lagi coba yang ngasih coil cable sebagus ini di paket pembelian. Selain itu, hot swap socket pun sudah universal 5 pin south facing. Ditambah merek socket hot swap yang digunakan adalah Kyle. Sebenarnya sih nggak full south facing, karena pada key 1 serta 2 masih menggunakan north facing. Tapi nggak masalah, karena di row itu tidak akan terjadi interference dengan keycaps cherry profile. Untuk keyboard seharga Rp580.000, jelas Daiwa SF merupakan keyboard 65% south facing termurah saat ini. Selain soket hot swap, stabilizer pada Daiwa SF pun terbilang bagus. Housing step tidak bubble deplete, kaki stem sudah rata, ditambah wire juga di loop sehingga tidak ada lagi rattle maupun ticking. Coba kita dengar sound profile dari Daiwa D68 SF sekaligus suara stabilizernya. Oh iya, unit yang aku review saat ini menggunakan switch Otomo Red. Masalah RGB tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya. Memiliki 18 mode serta dukungan sinkronisasi musik dengan software. Yang berbeda ialah keycaps keyboard ini tidak tembus LED. Jadi RGB hanya terlihat dari celah-celah antar keycaps. Menurutku sih bukan masalah, karena jika keycapsnya dibuat tembus LED pun akan terlihat redup. Akibat letak LED ada di bawah, sedangkan posisi legend keycaps berada di atas. Sisanya sih sama. Layout yang digunakan tetap standar 65%, koneksi masih wired dengan port Type-C di sisi kiri depan, dan secara desain serta bentuk pun sama persis. Lalu bedanya dengan Daiwa D68 Upgrade apa? Bisa dibilang Daiwa Upgrade adalah versi sedikit di nerf. Hot swap socket yang digunakan sih sama, yaitu Kyle 5 pin universal. Bedanya pada keyboard ini masih north facing. Selain itu, kabel yang diberikan tidak lagi coil, melainkan standar Type-C cable braided. Satu lagi, pada Daiwa Upgrade, keycaps masih tembus LED. Jadi, kalau kamu butuh LED menyala pada Legend, mungkin kamu lebih cocok dengan keyboard ini. Oh ya, kebetulan aku memilih varian switch yang berbeda. Jadi, sekarang kita dengarkan sound profile Daiwa D68 Upgrade menggunakan switch Otomo Brown.
Menurutku, upgrade yang diberikan Rexus cukup menarik, mengingat harga Daiwa upgrade sama dengan Daiwa versi lama ketika rilis. Tapi kalau boleh saran, aku rasa Daiwa SF jauh lebih worth it untuk dibeli, karena dengan hanya nambah 100.000, kalian dapat keyboard short facing, coil cable, serta keycaps yang sedikit lebih bagus. Kecuali budget mentok atau butuh LED pada Legend, kalian bisa pilih Daiwa upgrade saja. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.